Ya, pemirsa, warga dan juga petugas stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara dikejutkan dengan terbakarnya gerbong kereta api rangkaian Kertajaya. Dugaan sementara api berasal dari mesin generator pada rangkaian gerbong paling depan. Api dengan cepat membesar dan langsung meludeskan dua gerbong rangkaian Kertajaya yang tengah langsir ini. Api berhasil dipadamkan setelah 8 mobil dan belasan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari mesin generator pada salah satu rangkaian kereta api. Peristiwa ini sempat menarik perhatian pengunjung dan warga sekitar stasiun Tanjung Priok. Rencananya rangkaian Kertajaya ini akan diberangkatkan pada Kamis siang dari stasiun Senen, Jakarta menuju stasiun Pasar Turi, Surabaya. Bayar.